lillahi wa inna ilahi roji'un. Berita duka baru saja menyelimuti industri hiburan tanah air. Tepatnya pada Minggu 9 September 2024, di mana mantan penyanyi cilik Puput Zizi Novianti, atau yang lebih dikenal dengan nama Puput Novel, dikabarkan meninggal dunia. Artis yang memulai karirnya sebagai penyanyi cilik itu meninggal di usia 50 tahun akibat penyakit kanker yang dideritanya. Meninggal dunia karena kanker tak hanya dialami oleh Puput Novel, namun ada beberapa artis yang meninggal karena penyakit tersebut. Dilansir One TV dari berbagai sumber, berikut adalah sederet artis wanita tanah air yang meninggal dunia karena kanker. Yang pertama, Kiki Fatmala. Artis yang senasib dengan Puput Novel yakni wafat karena penyakit kanker adalah Kiki Fatmala. Kiki dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 lalu. Kiki Fatmala wafat setelah berjuang melawan komplikasi kanker paru-paru stadium 4. Seperti diketahui, Kiki Fatmala sudah lama mengidap kanker paru-paru, hingga sempat melakukan serangkaian penyembuhan di berbagai rumah sakit dalam dan luar negeri. Namun nahas, Kiki Fatmala dinyatakan meninggal dunia di usianya yang ke-56 tahun. Yang kedua, Yana Zain. Artis Yana Zain juga berjuang melawan penyakit kanker, tepatnya yakni kanker payudara sejak tahun 2015. Tapi sayangnya, penyakit mematikan itu mulai menjalar hingga ke liver dan getah bening. Pada 1 Juni 2017, Yana sempat melakukan perawatan di salah satu rumah sakit di Cina. Akan tetapi kondisinya tidak kunjung membaik, dan dia meninggal dunia di tahun 2017 di usia 47 tahun. Yang ketiga, Julia Perez. Julia Perez atau yang lebih akrab disapa Jupe adalah salah satu artis terkenal Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Jupe didiagnosis menderita kanker serviks pada 2014 dan menjalani berbagai perawatan intensif di Indonesia dan luar negeri. Namun setelah berjuang selama beberapa tahun, ia meninggal dunia pada 10 Juni 2017. Yang keempat, Ria Irawan. Ria Irawan merupakan seorang aktris senior Indonesia. Ia juga meninggal akibat menderita kanker. Pada 2009, Ria didiagnosis menderita kanker endometrium atau kanker rahim. Meskipun sempat dinyatakan sembuh, kanker tersebut kembali menyerangnya pada 2019 dan akhirnya menyebar ke organ lainnya. Hingga akhirnya Ria Irawan meninggal dunia pada 6 Januari 2020 setelah menjalani perjuangan panjang melawan penyakit kanker tersebut. Yang kelima, Renita Sukardi. Renita Sukardi dikenal sebagai pemain sinetron. Ia juga meninggal karena kanker. Tepatnya ia mengidap kanker payudara. Renita pertama kali didiagnosis menderita kanker payudara pada 2014. Meski sempat menjalani berbagai pengobatan, kondisinya terus menurun dan ia meninggal dunia pada 10 April 2017. Perjuangannya melawan kanker menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Yang keenam, Sela Selby Liza. Artis sekaligus selebgram Sela Selby Liza merupakan pejuang kanker ovarium yang viral di media sosial dan meninggal dunia pada 29 Agustus 2024 lalu. Sebagai informasi, Sela Selby Liza merupakan seorang artis TikToker yang kerap mengunggah momen-momen perjuangannya saat melawan kanker ovarium.
Perempuan kelahiran 1998 ini meninggal dunia pada 29 Agustus 2024 di usia 26 tahun. Baiklah, demikian ulasan mengenai deretan para artis wanita tanah air yang meninggal karena penyakit kanker. Semoga mereka husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.